Akhirnya mas, senang sekali nih. Oke, mas, kesempatan nih dong. Ayo, ada yang tahu kita merayakan apa? Iya, kita merayakan Sumpah Pemuda. Setiap tanggal berapa? 28 Oktober. Nah, sekaligus hari ini kita merayakan Bulan Bahasa. Nah, ada kegiatan yang begitu banyak ya, yang kalian ikuti. Begitu antusias ya. Iya, kegiatannya hari ini bergembira ria, ya Pak ya. Ada nanti ada lomba-lombanya loh Pak. Wah, ya. Ada juga hiburannya banyak sekali ya Pak Servas ya. Betul. Okay. Bulan Oktober yaitu Sumpah Pemuda. Jadi itu menjadi tanggap utama pergerakan kemerdekaan Indonesia. Sebelum Bapak mulai, itu lihat Bapak angkat tangan jarinya ada berapa. Nah, nanti kalian hitung mundur sesuai dengan jari yang tertutup. 5, 4, 3, nanti kalau udah 1, mulutnya ditutup. Setuju? Bapak-bapak akan coba mulai. Ini jempol kalian diam, tidak ada yang berbunyi sedikit pun. Coba akan bapak tes ya. Siap Oke, siap. Kurang berteriak. 5 ya, 1 berdua. Masih ada yang bunyi. Belum. Nilainya baru 4. Siap, sekali lagi. Kalau sudah begini, 1, terus diam. Ya, siap. Masih ada yang ngobrol. Kelas berapa ya? Oke, sekali lagi setelah itu Bapak baru mau berbicara. Oke, siap? Ya, terima kasih. Anak-anak, hari ini kalian berkumpul di sini, dengarkan dulu Bapak. Kita semuanya bergembira bersama, belajar bersama, meskipun ada di aula. Sekali lagi, meskipun kalian tidak ada di kelas, kalian ada di aula, tetapi kalian tetap belajar di sini. Belajarnya seperti apa? Hari ini kita akan bersama-sama memeriahkan Hari Sumpah Pemuda. Tanggal 28 Oktober 2022 berarti ini merayakan Hari Sumpah Pemuda yang ke-94. Jadi sudah 94 tahun dan bertepatan juga di bulan Oktober adalah Bulan Bahasa. Jadi saat ini kita akan merayakan puncak di mana Bulan Bahasa dan Hari Sumpah Pemuda dikolaborasikan menjadi sebuah acara dengan tema Majulah Indonesia. Maka pada kesempatan ini kalian akan melihat, menyaksikan bersama, bahkan ada yang memperagakan, ada lomba, ada tampil
tampilan-tampilan kesenian, ya. Ada fashion show, ya. Ada puisi dan lain-lain. Mari kita saksikan bersama, semoga ini menginspirasi kalian semua supaya kalian bisa menjadi anak-anak yang baik dan pintar. Oke? Siap? 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 Oke, untuk itu terima kasih anak-anak, kalian sudah antusias mengikuti acara ini, dan tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang mungkin terlibat langsung mempersiapkan anak-anaknya. Sekali lagi terima kasih dan selamat mengikuti. Tuhan memberkati.
pemimpin dan semuanya pada semuanya keren. Thank you.
Bersama-sama berdiri di bawah
Jauh desa. Ini tugas generasi muda masa kini untuk menjaga persatuan yang dibangun para pemuda awal itu. Bersatulah pemuda dari Sabang sampai Merauke, dari ujung Banda Aceh sampai Tanah Papua. Bersatulah generasi harapan bangsa. Bersatulah di bawah sinaran sang Sangka Dewa. Dari kelas 1 C sampai hari ini aku bacakan puisi pemuda pesat bangsa
pertanyaan pemuda nomor 1 bangsa. 28 Oktober tahun 28, uang tidak terliur dengan tangan terbekal disertai semangat membara di dalam dada, mengucapkan mantra sakti. Sumpah pemuda, kami putra dan putri Indonesia mengaku bersumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kita akan bersumpahan pemuda untuk bangsa persatuan, untuk bersama-sama berdiri di bawah naungan kewenangan besar Indonesia. Ini buat generasi masa kini untuk menjaga persatuan yang dibangun pada pemuda kala itu. Kesaksian pemuda dari Sabang Merauke, dari ujung Bandar Aceh sampai Tanah Papua. Bersatulah generasi harapan bangsa, bersatulah di bawah kibaran sang kakak di bangsa. Terima kasih Mario. Bersama-sama berdiri bawah nama Indonesia. Ini tugas generasi muda masa kini untuk menjaga persatuan dan kawasan muda. Bersatulah pemuda dan Sabang sampai Merauke, dari ujung Banda Aceh sampai Tanah Papua. Bersatulah generasi bangsa, bersatulah di bawah kibaran tak kawui bangsa. Terima kasih. Nama saya Dan Pancen, Nama Pancen 24. Hari ini saya akan membacakan puisi pemuda nomor 1 bangsa 28 Oktober tahun 28. Ruang sidang itu riuh dengan tangan terbekap disertai semangat membara. Terucaplah mantra.
Yeah.
berpikir karena yang mereka bahasa mereka dan masih banyak lagi. Memang wilayah Indonesia itu sangat banyak, tapi tanpa kalian bagaimana Indonesia bisa menjadi sendiri? Indonesia memiliki relasi yang sangat strategis. Dan kita semua tahu sekarang. Oke, kita hal-hal yang kita
I'm
siang ya Bapa. Kami haturkan kepadamu atas segala limpahan kasih dan cintamu, di mana Engkau telah menyertai anak-anak kami di dalam merayakan hari Sumpah Pemuda di hari ini. Bapa, tumbuhkanlah semangat di dalam hati anak kami masing-masing, agar mereka bisa memiliki budi pekerti yang baik dan tumbuh berkembang menjadi anak-anak yang hebat, yang bijaksana dan memiliki rasa tanggung jawab. Bapa yang penuh kasih, seluruh rangkaian acara sudah terselesaikan pada siang hari ini dan kini mereka akan pulang. Sertailah mereka semua agar mereka semua sampai di rumah dengan selamat. Terima kasih ya Bapa, doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra